Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita dalam acara Kampus on TV akan belajar menggambar. Oke, jadi sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Godam Eko Saputra. Kebetulan saya adalah mentor menggambar, atau dalam jurusan DKV saya mengajar mata kuliah sketsa, ilustrasi menggambar, dan visual storytelling. Ya, jadi hari ini kita akan menggambar basic dulu. Kenapa? Karena tidak mungkin kita tiba-tiba atau serta-merta menggambar yang susah-susah dulu ya. Kita menggambar yang basic. Kebetulan temanya adalah draw human ya, atau mungkin subtemanya running figure. Jadi gimana menggambar orang berlari dengan ekspresi dan figur ya, ataupun gesturnya itu apa nih? Seperti orang lari beneran ya. Jadi nggak kaku, nggak natural seperti itu. Jadi kita benar-benar membuat ekspresi dan gestur yang alami, nature gitu ya. Oke, jadi untuk menggambar kali ini dapat dipraktekkan oleh pemirsa di rumah, yaitu alat-alatnya nggak susah kok, dapat kita dapatkan dengan mudah seperti itu. Pertama-tama ini ya teman-teman, untuk alat gambar ya, bisa disiapkan dari rumah pensil dulu ya. Pensil yang seperti apa? Kita bisa dapat pensil 2B atau mungkin pensil mekanik, nggak masalah ya. Ini untuk sket ya. Jadi untuk tahapan menggambar itu kita akan nyeket dulu. Seperti contohnya menggambar manusia itu tidak langsung menggambar detail, tapi lingkaran dulu untuk mata ya, untuk kepala seperti itu. Kemudian barangkali ada salah-salah, nanti pakai penghapus, tapi merek apapun boleh, asal jangan bekas yang sudah kotor. Biasanya kalau penghapus sudah kotor itu, ketika untuk menghapus itu malah keluar noda hitamnya ya, jadi jangan sampai ya seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga nih dari yang paling kecil, drawing pen atau rapido boleh ya, pena hitam seperti ini. Jadi setelah sket menggunakan pensil selesai, kita akan menghitamkan menggunakan drawing pen ya, sesuai dengan garis yang benar seperti itu. Kemudian kalau masih ya ada outline ya atau line art yang kurang tajam, kita bisa menggunakan spidol ya. Spidol hitam seperti ini sangat mudah dan harganya murah. Kemudian terakhir, nah ini nih, board marker ya boleh. Jadi spidol besar ini untuk blocking ya, teknik blocking ketika mungkin contohnya dalam hal tersebut rambutnya berwarna hitam pekat, berarti menghitamkan pakai spidol besar. Kalau pakai drawing pen atau spidol kecil bisa, tapi kelamaan ya. Jadi pakai spidol besar, atau mungkin memakai ini ya, kartunya memakai kaos yang hitam pekat, berarti menghitamkan pakai yang besar-besar seperti ini. Oke ya. Nah, kebetulan satu lagi berarti harus ada kertas karena kita menggambar manual. Kertas kalau punya yang buku gambar A3 itu lebih bagus ya. A4 boleh nggak? Boleh, tapi kayaknya kok agak kecil ya. Mending A3 yang lebih besar, lebih luas, lebih lebar. Jadi ketika untuk menggambar itu lebih bisa dapat detailnya. Oke, gitu. Sekarang kita mulai saja. Prosesnya akan saya tunjukkan lewat video yang sudah saya buat. Oke, teman-teman, jadi seperti yang terlihat di layar kalian, saya sudah siap dengan kertas ya. Kertas yang saya gunakan di sini berukuran A3, karena kita akan menggambar full manusia dari ujung rambut, kepala, leher, badan, tangan, kaki seperti itu ya. Jadi sudah full body ya, full tubuh. Tapi sebelumnya, sebelum kalian menggambar, ada baiknya pemanasan nih ya. Pemanasan itu nggak hanya di olahraga, tapi juga dalam hal menggambar. Coba lihat di layar, itu adalah teknik-teknik kita menggaris ya, karena menggambar saya itu tidak memperbolehkan menggunakan penggaris, tapi langsung garis tangan. Jadi terus ya. Oke, terus jangan menggambar itu grogi gitu. Kalau grogi nanti akan terlihat bergelombang kayak ini nih, kayak alat pengukur gempa itu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi ketika menggaris, seret seret, itu harus
harus mantep ya, memantapkan gaya gambar. Nah seperti ini teman-teman ya. Oke, nanti kalau sudah berarti kita akan menggambar dari kepala dulu. Menggambar kepala, kalian harus pinter menggambar lingkaran. Loh kok lingkaran? Karena lingkaran adalah basic menggambar kepala ya. Jadi entah kepala manusia, entah kepala binatang nih seperti ayam, kerbau, singa gitu ya. Itu harus diawali dengan membuat lingkaran. Oke, ini saya akan coba membuat lingkaran ya yang baik dan benar tanpa menggunakan jangka ya. Oke, seperti ini. Ya, tapi sebelumnya kita komersial lebih sebentar ya teman-teman. Tetap stay tune in Kampus on TV. Oke, kita lanjut lagi nih. Saya sudah membuat lingkaran ya. Memang tidak terlalu presisi, tapi sudah cukup disebut bulat gitu ya. Nah, saya akan coba bikin lingkaran yang kedua. Oke, ya, terus ya jangan grogi. Oke. Lebih bulat kan ya. Nah, itu yang bulat seperti itu ya. Oke, ini saya akan coba bikin lagi yang ketiga. Jangan sampai yang ketiga nih terlalu pipih ya. Masa kepala orang kok gepeng ya, atau yang keempat coba lihat ya, itu enggak bulat, dihindari yang dua terakhir ya. Jadi harus benar-benar membulat ya, walaupun secara manusia itu tidak bisa membuat lingkaran bulat seperti menggunakan alat ya, jangka seperti itu. Nah ini ya, enggak masalah kalau merasa belum bisa bulat, harus terus belajar ya. Itu yang saya lakukan dulu. Untuk pemanasan, selain memantapkan garis lurus, juga memantapkan garis lengkung atau membuat lingkaran ya. Oke. Nah, setelah selesai pemanasan ya, dirasa cukup, saya akan membuat manusia ya, karena running figure ya, atau mungkin istilah Indonesianya itu adalah berlari ya, pose berlari, bikin lingkaran dulu. Oke. Nah, supaya lebih artistik, saya akan memilih menggunakan pose 3/4 menyamping ya. Oke, saya sudah buat nih pose 3/4 menyamping dengan ada garis tengah ya lurus. Itu sebagai pembatas pembagi antara kanan dan kiri ya. Kalau sudah, dilanjutkan dengan membuat leher dan badan ya. Badan saya akan bikin garis terbagi menjadi dua, yaitu untuk dada dan untuk punggung ya, atau selangkangan di situ. Karena konsepnya masih stickman, jadi untuk membuat kaki itu menggunakan garis dulu, garis lurus ya. Oke, saya bikin garis lurus dulu, kemudian saya bungkus nih ya, saya bungkus menggunakan katakanlah cikal bakal kita membuat daging ya, seperti itu. Karena manusia tubuhnya itu memang terbungkus oleh daging ya. Oke, terus diukur kanan kiri supaya enggak miring ya, alias harus presisi ya. Tarik, terus bikin tangan ya, kalau sudah selesai membuat ini untuk pergelangan. Terus untuk kepala dibagi lagi nih ya. Bagi, tarik garis horizon untuk mata, hidung, sama mulut. Oke, udah jadi ya. Oke, saya tarik lagi garis samping, ini adalah untuk telinga. Oke, terus kita bikin detail mata nih. Karena tampak 3/4, maka besar kanan dan kiri agak berbeda. Dilanjut, bikin ini, hidung, terus mulut ya. Mulutnya saya buat pose tertawa, iyalah ya. Biar kelihatan ceria, masa berlari sambil cemberut ya kan, enggak keren ya seperti itu. Oke. Saya kasih daging untuk sebelah kanan ya. Saya bikin telinga seperti itu. Nah. Sudah presisi, bikin rambut deh. Nah, model rambut ini teman-teman bisa
bebas ya. Mau rambut model apapun lah ya, model Korea, model belah tengah ya, belah pinggir, plontos kalian nggak masalah ya, jadi bebas ya. Karakter kalian bisa membuat sendiri dengan bebas. Kemudian mata kita kasih bola mata ya. Jangan lupa arahnya ke depan. Kemudian detail di leher ya untuk bayangan shadow atau istilahnya ini ya highlight ya. Seperti itu. Nah, kemudian bikin nih karena kita sedang berlari saya gambar kaos ya, t-shirt ya. Seperti itu ya. Jadi jangan menggunakan pakaian formal ya seperti kemeja karena posenya adalah pose berlari. Oke, detail seperti itu. Untuk badan sudah mulai dibungkus dengan baju ya, alias t-shirt seperti itu. Oke. Ini seperti ini kira-kira teman-teman bisa ngikuti kan ya? Oke, kalau sudah dilanjut dengan membuat kaki nih. Kaki saya mencoba membuat celana panjang ya seperti itu. Jadi seperti yang sudah-sudah seperti membungkus daging dengan kain ya seperti itu. Kemudian supaya terlihat seorang olahragawan yang profesional, nanti saya akan coba bikin sepatu sport ya seperti itu. Oke. Untuk tangan ini ya, mengepal ya karena sedang berlari. Mengepal. Oke, saya boleh kasih aksesoris berupa arloji atau jam tangan di sini. Oke, detail tangan kanan seperti ini. Usahakan ketebalannya itu sama dengan tangan kiri ya. Jadi jangan sampai besar sebelah, nanti kalau diinking takutnya malah besar sebelah kanan atau kiri. Nah, itu nanti enggak proporsional ya. Oke, yang tangan kanan juga menggenggam ya. Sudah selesai, saya lanjut dengan menggambar kaki ya. Saya bungkus dengan sepatu sport ya, seperti itu. Oke, saya kasih tali sepatu ya. Oke, yang depan juga. Kaki kiri depan ya, dia posisi di depan. Saya buat sepatunya juga ya, seperti itu. Oke, sudah. Detailnya lagi. Ya, terus sudah jadi kira-kira. Nah, ini sketnya ya. Sudah jadi. Terus kemudian setelah sketnya selesai, kita buat untuk ini ya, detail mata ya, inking ya, penintaan. Saya coba yang pakai tipis dulu, pakai drawing pen ya, seperti itu. Pakai drawing pen, kemudian saya kasih alis ya. Oke. Setelah mata peserta bola matanya, saya kasih drawing pen seperti itu. Alis sebelah kanan ya, mata sebelah kanan lebih kecil dari mata sebelah kiri karena tampak menyamping ya, alias 3/4. Jadi ya tampak natural dan presisi, harus dibedakan ukurannya. Oke, ini membuat pipi, kemudian dagu ya. Oke. Nah, di bawah dagu ini saya kasih garis untuk menebalkan ya. Jadi nanti blocking pakai warna hitam. Oke, setelah mulut, pose tertawa, saya kasih telinga dan juga menebalkan rambut. Ya, ini ya. Menebalkan rambut, oke. Harus hati-hati ketika menggunakan pen drawing pen karena ketika kalian salah coret, resikonya adalah tidak bisa dihapus. Oke, gitu ya teman-teman. Kita iklan dulu, jeda sebentar, nanti akan berlanjut lagi. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi pemirsa di rumah ya.
tadi sudah menggunakan drawing pen, sekarang coba kita tebalkan menggunakan model penintaan yang lebih tebal ya. Ini saya coba pakai spidol yang kecil gitu ya. Kenapa kok spidol lebih kecil? Karena untuk detail baju ya atau tubuh biar lebih fleksibel, lebih tebal itu menggunakan spidol kecil ya. Oke. Tadi untuk mata, hidung, mulut dan lain-lain yang menggunakan drawing pen itu karena apa nih? Karena supaya detailnya dapat ya. Karena mata itu kan rumit, kompleks ya. Hidung juga harus bikin lubang hidung dan sebagainya. Tapi ketika membuat t-shirt ya, itu notabene harus lebih fleksibel ya guys ya. Dapat menggunakan ini ya. Spidol kecil ya. Ketika sedang melakukan pintaan atau inking, tetap fokus ya. Fokus seperti ini. Oke, jangan sampai ada garis yang salah. Ya, karena penintaan tidak mungkin kita salah dan menghapus ya. Pakai apa dong? Masa pakai titik itu kan berarti malah jadi karya seni yang agak aneh ya. Jadi ini harus fokus ya. Enggak boleh salah ya. Salah hanya boleh ketika proses sketsa tadi ya menggunakan pensil. Tapi ketika sudah inking harus fokus ya, fokus terus seperti itu. Oke. Nah, ini saya sedang melanjutkan membuat tangan ya, seperti itu. Selesai. Terus saya lanjutkan dengan membuat celana. Oke, ini ya. Nanti dalam membuat celana ya atau mungkin t-shirt, kemeja, wardrobe, apapun itu ada yang namanya drapery ya. Teknik drapery itu apa tau nah? Drapery itu adalah lipatan-lipatan baju ya atau celana. Jadi ketika menggambar baju atau mungkin celana itu jangan hanya membuat line artnya saja ya, bagian terluar atau outline, tapi bagian dalam ya. Kalian cukup ketika contohnya menggambar celana, dia kakinya agak menekuk ya. Berarti di beberapa area harus ada drapery menekuk ya, lipatan-lipatan tadi. Sehingga terlihat lebih natural, teman-teman ya. Kan bahan dari celana, dari t-shirt itu kan fleksibel ya. Nyaman ya, nyaman untuk tubuh manusia, jadi harus dibuat draperinya. Oke. Ini seperti ini sudah lumayan ya, sudah lumayan terlihat untuk inkingnya. Kalau sudah dirasa mantep, yuk dihapus dulu bekas pensilnya. Kenapa? Karena nanti ketika ingin kita scan ya atau pindai atau mungkin kita warnai, berarti bekas pensilnya itu harus dihilangkan ya. Menggunakan penghapus yang tadi kita hilangkan. Oke, dihilangkan ya, biar benar-benar bersih ya. Jadi harus hati-hati ya di bagian yang rumit-rumit itu ya, di seperti ketiak ya, dihilangkan itu harus benar-benar menghapusnya ya. Tapi jangan terlalu keras juga ya teman-teman ketika proses menghapus, takutnya malah kertasnya sobek. Ayo. Kalau katanya sobek berarti harus ngulang dong dari awal ya, seperti itu. Oke, hapus. Pastikan tangan bersih ya, penghapusnya bersih. Kalau perlu mungkin ada tisu ya. Ketika habis makan gitu ya, tangannya harus cuci tangan dulu ya. Sudah selesai. Sekarang adalah teknik blocking nih, ngeblok gitu ya. Jadi rambut saya coba dibuat blocking warna hitam. Saya tentu menggunakan spidol snowman yang ukurannya atau size-nya itu lebih besar ya. Oke, itu saya tebalkan ya blocking, kecuali ada area yang saya buat sengaja putih ya. Jadi itu
pencahayaan ya, efek cahaya supaya terlihat hidup ya. Jadi ketika tips dan triknya menggambar rambut itu jangan dibuat full hitam semua ya, ada beberapa bagian yang terkena cahaya sehingga tampak putih. Yang kena blocking lagi adalah di bawah dagu teman-teman ya, karena di bawah dagu itu pasti hitam ya, nggak kena cahaya sih soalnya. Oke, kalau ada yang kurang-kurang rapi, finishingnya menggunakan media yang lebih kecil lagi. Di sini saya coba pakai spidol kecil ya. Oke, itu saya coba blocking area-area yang belum rapi. Oke, ya. Hati-hati, jangan sampai kesenggol gitu ya. Jangan sampai salah coret ya. Tetap fokus seperti itu. Prosesnya harus hati-hati ketika menggambar. Nanti kalau sudah jadi pun bisa kita warnai manual ya. Kalau manual itu pakai cat air atau cat poster, crayon, pensil warna apapun itu boleh, atau mix media ya. Tapi ketika ingin diwarnai di digital berarti harus melakukan scanning. Scanning menggunakan scanner itu 300 dpi ya, dot per inch ya, jadi biar detail gitu. Untuk kemudian diwarnai bisa menggunakan Adobe Illustrator SI atau mungkin Adobe Photoshop ya. Oke, ini saya mencoba memblocking beberapa area yang harus hitam ya. Di area kaos ya, di bawah tangan gitu ya, kemudian celana. Kemudian untuk sepatunya ya, sepatunya biar garang saya kasih blok warna itu. Gitu, warna hitam. Satu sepatu udah selesai, saya warna yang satunya lagi. Oke. Tetap hati-hati ya. Boleh loh menggambar gini sambil mendengarkan musik ya. Ya. Yang listening saja, jangan disambi nonton bioskop ya. Atau mungkin nonton film, nanti malah nggak fokus ya. Mata kita akan, apa nih, ya kalau filmnya bagus gitu berarti gambarnya jadi terlupakan ya. Jadi ketika ingin menambah suasana lebih mood ya gitu ya, lebih baik mendengarkan musik saja ya. Oke, kemudian tebal tipis ya, teknik tebal tipis ini adalah saya gunakan supaya gambar terlihat lebih hidup dan lebih tiga dimensional ya. Nah, seperti ini, jangan terlalu tebal ya, tapi di area tertentu juga jangan terlalu tipis, diatur saja. Ada area yang harus ditebalkan, ada area yang ditipiskan gitu ya. Oke, pecel tangan jangan lupa. Sebenarnya kalau ada sesi lagi nanti saya pingin ngajari kalian menggambar tangannya. Menggambar tangan itu adalah salah satu aspek yang paling susah digambar ya, tangan menggenggam itu gimana cara gambarnya, tangan sedang terbuka ya, sedang pose peace seperti itu gimana caranya, itu ada tekniknya teman-teman ya. Saya juga dulu perlu waktu hampir setahun untuk bisa mahir menggambar tangan berbagai pose ya, memegang pistol, tangan sedang memegang tongkat, itu beda-beda ya. Jadi harus jago di situ ya, kita nggak bisa jago menggambar hanya di area contohnya wajah saja ya, tapi tangan itu nggak jago, itu jangan seperti itu.
itu ya. Detailkan juga di area sepatu, tali, bagian bawah ya. Dengan teknik gelap terang tadi. Oke. Bagian bawah juga. Ya. Oke. Celana, aspek draperinya harus dapat. Oke ya. Nah, oke. Kita commercial break sebentar. Nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Tetap di Kampus On TV. Oke, kita lanjut lagi. Ya, masih menggambar celana ya. Oke, tebel tipis ya di area dengkul gitu ya, lebih tebel dibanding area yang lebih tengah ya. Kemudian untuk tali sepatu juga saya tebelkan nih di area-area terluar ya, seperti itu. Kemudian area bawah sepatu juga seperti itu. Nah, supaya lebih detail, celana biasanya ada saku ya. Kita gambar saku, kemudian gambar apa nih, kalau celananya kekinian kan benangnya ada yang bervariasi ya, beda warna. Oke, saya coba bikin ya, supaya lebih variatif dan nggak terlihat monoton. Oke, ini gampang kok, tinggal garis putus-putus ya. Oke, semua bisa saya kira. Tinggal alurnya menyesuaikan arah tekukan kaki. Oke, dicek dulu draperi-draperi yang lain saya kasih ini. Oke, nggak apa-apa ya. Ditambahin lagi biar tampak lebih hidup. Ya, oke. Tangan mungkin ada rambutnya, kalau cowok saya kasih beberapa rambut kecil ya. Oke. Ya. Jadi deh, kira-kira seperti ini ya. Kita lihat ya, kita review dulu. Oke, ternyata yang saya gambar secara proporsi sudah benar. Jarak antara tangan, kaki, badan itu sudah proporsi. Oke ya. Oke. Ya, ini detailnya seperti ini teman-teman ya. Ada blocking ya. Tebel tipis. Nah, ini area untuk kepala ya, wajah. Seperti ini. Ini untuk badan gitu ya. Oke, teman-teman bisa ngelihat ada area-area yang sengaja dihitamkan penuh ya. Nah, ini untuk variasi tangan gitu ya. Seperti ini posenya. Oke, draperi-draperinya bisa kalian lihat. Ini untuk kaki ya, kaki yang depan sebelah kiri seperti itu. Agak nekuk gitu ya. Yang sebelah kanan atau kaki yang belakang juga seperti itu. Oke, ini lebih detail lagi. Sudah rapi ya. Ini bisa diwarnai di Photoshop tadi yang saya bilang. Harus di-scan dulu ya. Oke, teman-teman, tadi sudah selesai ya. Jadi, sebelumnya ketika kalian ingin lebih menggunakan teknik-teknik yang lain itu ada. Yang pertama gini nih. Teknik hitam putih ya, atau blocking ya, atau grayscale. Itu berarti kita tidak menggunakan warna ya. Berarti pingin hitam putih nih. Yang pertama tadi ada teknik blocking ya. Segala area ya, atau area yang kalian kehendaki itu di blocking ya.
kalau pakai spidol besar kok kurang mencukupi ya, karena pingin contohnya itu bagian belakangnya itu full black gitu ya. Kalian bisa gunakan tinta Cina ya, atau tinta bak ya. Jadi menggunakan tinta Cina yang dapat diperoleh di toko-toko buku itu, pakai kuas langsung kayak kita ngecat tembok ya, itu langsung dikuaskan ya. Nanti akan blok bener-bener rapi. Tapi hati-hati teman-teman kalau menggunakan kuas, itu kan berarti kayak kita menggunakan cat air atau cat poster ya. Jangan sampai belepotan ya, seperti itu. Itu kalau blocking. Yang kedua, contohnya kalian ingin teknik arsir. Loh, teknik arsir itu seperti apa? Jadi apa nih? Oke, kalau kita lihat pelukis-pelukis wajah jalanan atau yang dipamerkan di pameran ya, itu menggunakan teknik arsir ya, untuk memperoleh gelap terang ya. Area yang benar-benar harus diarsir gelap itu contohnya yang saya bilang tadi di bawah dagu gitu ya. Ini full black bisa ya, atau pekat banget arsirannya di bawah hidung sini nih teman-teman ya. Oke, kemudian di area mata sini ya, itu juga kadang harus hitam karena apa nih, secara pencahayaan dia kurang kena cahaya ya gitu. Kemudian yang rambutnya panjang, di bawah rambut itu ada arsiran yang gelap gitu ya. Kemudian di telinga ya, karena telinga itu kan menjorok ke dalam, berarti ada bagian yang arsirannya harus gelap. Kemudian ya, jadi untuk shading ya, kita bisa pilih contohnya tetap bagian terterang dari manusia itu apa ya. Ini kalau saya mau kasih tahu ya, itu ada di area sini. Oke, hidung ya, ada yang bagian putih di sini. Kemudian pipi ya, sini sama sini. Kemudian apalagi nih? Oke, di dahi gini ya, seperti itu. Itu area yang benar-benar harus putih gitu. Terputih dari manusia. Yang lain tinggal diarsir sedang-sedang saja dari atau menggunakan pensil ya. Bisa menggunakan pensil yang 2B atau pingin yang lebih tebal ya, sampai ke 6B ya. Oke. Gitu, nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang commercial break sebentar. Thank you. Gitu teman-teman, gimana? Gampang kan ya? Menggambar itu asal kalian suka ya, saya yakin semua bisa. Jadi istilahnya rajin-rajinlah berlatih. Jadi tips saya itu kemana-mana kalau bisa kalian bawa kertas ya. Kertas apapun itu, baik yang mungkin ukuran kecil ya, notebook A5 itu enggak masalah. Taruh ransel, kemudian pensil, spidol penghapus di bawah. Itu jadi kalau kalian sembari mungkin ya antre di bandara, antre di terminal ya atau stasiun, itu bisa sambil nyeket ya. Ini saya yakin akan bisa mengasah kemampuan kalian terus ya. Karena apa? Pisau atau jam apapun kalau nggak diasah kan lama-lama tumpul. Nah, itu adalah proses atau konsep dari menggambar itu sendiri ya. Jadi itu mitos kalau menggambar itu adalah bakat. Sedangkan bakat itu hanya 10% ya, bukan 90%, tapi 10%. 90% itu adalah latihan terus ya. Gitu. Jadi mitos kalau wah dia itu udah bakat menggambar dari kecil ya, itu mitos ya. Jadi tetap latihan terus, saya yakin semua bisa. Enggak harus orang desain atau orang seni yang bisa menggambar, semua bisa ya. Dan zaman sekarang mungkin pengaplikasian menggambar buat apa sih? Oke, contohnya ya, kalau kalian ini berwira swasta deh, jadi seorang fotografer gitu ya, dapat job pre-wedding ya, seperti itu. Itu kan perlu penataan setting tempat ya. Nah, itu alangkah baiknya sebelum kalian motret itu harus di-sket dulu ya. Oh, ini pengaturan vasnya di sini. Ini kemudian kedua calon mempelainya di sini ya. Mejanya di sini. Jadi nanti terlihat natural ya. Ketika layoutnya sudah jadi lewat sket ini akan terlihat bagus ya, ketika pengaplikasian pada fotografi. Itu untuk fotografi.
Yang kedua apalagi nih, contohnya kalian kerja di perfilman ya, butuh storyboard. Storyboard kan ini ada narasi ya, sebelah kanan itu ada sketch-sketch gambar, itu sebagai patokan untuk teman-teman kameramen ya, atau sutradara. Oh ini, jadi kita akan mengambil di scene ini itu adalah pakai angle atau sudut pandang bird view. Jadi harus ngesut dari atas, sudah ada patokan storyboard ya. Belum lagi kalau zaman sekarang apa nih, kalau kita lihat di Instagram itu banyak komik strip ya, kayak Tahilalat, Shizuki, yaitu karena mereka dari kecil sudah senang menggambar ya. Gambar dipadukan dengan apa nih, ide-ide ya, dibuat komik strip ya. Jadi kalau kalian konsisten menerbitkan komik ya, mempublish komik mungkin seminggu berapa kali, pasti banyak followernya ya. Insya Allah nanti apa? Datang apa? Reward ya, dari entah itu berupa finansial, bisa berupa fans, follower ya, subscriber, seperti itu. Atau mungkin seperti video yang sudah saya ajari tadi, kalian bisa menguploadnya di YouTube ya. Nanti tutorial kan nggak harus memasak ya, tapi menggambar juga bisa kan, tutorial menggambar dari nol, benar-benar nol, sampai ke jadi pengaplikasian dan warna. Nah seperti itu ya. Jadi banyak kan ya teman-teman untuk manfaat menggambar itu sendiri ya. Contoh yang lain adalah ketika apa nih, mau daftar mungkin sebagai pegawai pemerintahan kan perlu ini ya, kadang ada tes menggambar. Nah itu jadi biar nilainya maksimal harus bisa membuat gambar yang bagus ya. Itu saya kira cukup ya, kalian bisa praktek sendiri dengan alat-alat seperti ini yang sudah disiapkan ya. Kemudian kalau ingin ya, ingin konsultasi ke saya boleh ya, follow saja akun saya di Instagram Godam Eko Saputro, atau mungkin di email ya godam.eko@gmail.com ya, atau mungkin di Facebook Godam Eko Saputro 2, cari aja ya, karena mungkin nama saya unik jadi nanti mudah ditemukan ya. Atau main ke Udinus ya, ke ruang DKV Udinus, tanya aja Pak Godam, nanti di sana saya ada ya. Nanti kalau mau konsultasi seputar gambar, desain, bisa ke saya. Gitu teman-teman, terima kasih perjumpaan kita kali ini di acara Kampus On TV. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat ya, tidak bermaksud menggurui, dan berkah untuk kita semua. Terima kasih.